Ya Allah, Nen, kamu... Ini yang terbaik, Cak. Nen, kamu tahu dari mana, Nen, kalau ini yang terbaik? Neni nggak mau Neni sama A. Pedro saling menyakiti. Om Pedro itu tulus, Nen, sama kamu. A. Pedro tulusnya sama Sumi, Cak. Nen. Neni nggak mau bicara ini lagi, Cak. Ayo kita pulang, kita setoran. Ayo, Nen. Kamu mah, Dro, Dro. Udah sana kamu cari Neni. Saya pulang dulu, Bos Idoy. Pulang ke rumah kamu? Iya, pulang ke rumah saya. Neni ada di sana? Ampun, kamu mah, Dro, Dro. Kamu sama Neni kan belum nikah. Neni teh nggak boleh tinggal di rumah kamu. Neni manis nggak ada di rumah saya, Bos Idoy. Terus kenapa kamu pulang? Saya... Kamu jangan pulang, Dro. Ya, kamu cari Neni. Tunggu sebentar, Dro. Ayo tuh, saya temenin cari Neni. Tidak usah, Bos Idoy. Saya pulang aja. Harus usah atuh, Pedro. Saya tahu kamu teh suka sama Neni. Kamu kan udah tunangan sama Neni. Ayo. Tidak usah, Bos Idoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dro. Pedro. Udah. Lah. Bang Pedro ini kemana, Bang Idoy? Pulang, atuh, Nap. Nah, padahal ayo udah bikinin, no, spageti. Spageti buat saya? Iya, buat Bang Pedro juga. Pedro kenapa tuh, Nap? Ayo masuk. Makan spageti. Nyok. Oh, ayo. Kita sudah sampai. Sudah sampai. Di sini? Iya. Ini markas darurat. Yang penting bisa istirahat. Kayaknya nggak ada kulkas, Li. Mendingan langsung kita culik On aja. Kita beraksi nanti malam. Terus gimana? Jaka sama Yayat? Ya salah sendiri. Kenapa Yayat sama Jaka tidak ikut pelatihan? Tahu begini, saya nggak ikut, Odang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cu. Pak. Hah? Papa nyari cucu? Enggak, Papa cuma pengen tahu keadaan kamu, Cu. Kamu baik-baik saja, kan? Iya, Pak. Cucu teh baik-baik aja. Alhamdulillah kalau begitu. Papa... Papa mau kopi. Kopi? Ya Allah, ya Robi, Cu. Pak, kita ngobrol di dalam aja atuh yuk. Sudah, biar Papa di sini, Cu. Ya udah tuh sebentar, Cucu teh bikin kopi dulu. Punten, Pak. Ya. Sin. Tapi, kata siapa? Enggak kata siapa-siapa. Tapi tiba-tiba aja kepikiran. Tapi takut kamu teh punya niat untuk berangkat. Sini enggak niat berangkat, Kopi. Serius.
Alhamdulillah. Kamu tuh berdoa aja ya. Kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua selalu baik-baik aja, selalu sehat-sehat aja, selalu kumpul sama-sama. Insya Allah ada rezekinya. Amin. Assalamualaikum. Hey. Waalaikumsalam. Eh, boy. Gimana? Capek? Ya, enggak, Pi. Ya, terus ke belakang dulu ya, Pi. Sof. Nah. Iya, Cek. Dede sudah datang? Belum, Cek. Ampun, ini. Jangan-jangan Kemi yang larang Dede ke sini. Ya sudah. Iya, Cek. Bapak yang nyuruh Asobri deh cantik. Hati kayak nggak tahu emak aja. Ya tahu. Ya kalau Dede nggak kesana lagi, emak bisa marah, ah. Dede cantik. Tuh kan, ah. Emak teh nelfon. Kata Dede disuruh nginep di rumah emak biar kita tuh bisa deket lagi sama emak. Tapi kenapa? Ya, itu teleponnya angkat dulu itu emak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kamu nggak ke rumah emak deh? Iya, Mak. Ini Dede mau berangkat. Kenapa baru berangkat sekarang? Dede ketiduran, Mak. Jangan bohong. Pasti Sobri larang kamu tinggal di rumah emak, kan? Oh, enggak, Mak. Asobri enggak ngelarang. Ini malah Asobri mau nganter Dede ke rumah emak. Kalau memang kamu mau ke rumah emak lagi, tidak usah minta antar sama Sobri. Kamu jalan kaki aja. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Dede cantik. Nanti emak marah sama Dede, ah. Atau Ata emang mau Dede dimarahin sama emak ya? Ya Allah, bukan begitu maksudnya Atu Dede cantik. Tapi kan Dede mau ke rumah emak sekarang, ah. Jadi naik Asobri antar. Gak usah, Dede jalan aja sendiri. Assalamualaikum. Dede cantik. Waalaikumsalam. Kamu diputusin Neni. Aduh, kasihan. Ujang. Jangan marah-marah begitu, atuh. Ah. Tidak usah ngeledekin, atuh, Kang Ujang. Ya sudah. Tidak usah nangis. Begini nih akibatnya. Kalau masih kecil sudah mau menikah. Tak berkah. Ampun kamu Pedro, kecil-kecil judes. Biarin. Jangan banting-banting piring. Bang Ujang. Maksud saya, kalau kamu mau buatkan kopi buat saya, sok silakan. Bikin sendiri. Pun Pedro mah harus dikasih nasihat sama Kang Barnas ini mah. Cu, yang penting kamu jangan pernah menyesali segala sesuatu yang belum kamu miliki. Tapi hargai semua apa yang kamu pernah usahakan.
Karena segala sesuatu yang kamu usahakan, kalau itu kamu lakukan dengan ikhlas, itu bernilai ibadah. Iya, Pak. Oh iya. Bray Frankie ngomong apa? Tadi Bray Frankie bilang kalau cucu teh ada laki-laki lain, cucu... Memang ada, Cu? Ya nggak ada tuh, Pak. Tapi teh masalahnya Bray Frankie nggak berani ngikat cucu tanpa ketidakpastian. Bray Frankie juga tadi bilang belum tahu kapan balik lagi ke sini. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Memang luar biasa, dahsyat Bray Frankie. Kelihatan aja penampilannya tidak karu-karuan. Semaunya dia, tapi hatinya beda, luar biasa, halus dan lembut. Barangkali karena sering baca puisi. Iya, Pak. Cuk, Papa berharap kamu jangan larut dalam kesedihan, ya? Iya.